Kali ini Ola Nusantara berbagi resep buat kalian. Siap-siap resepin membuat nasi habis lo. Resepnya adalah sambal udang. Yuk langsung saja simak langkah pembuatannya. Langkah pertama, siapkan udang 125 gram, petai, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 cabai merah, 4 cabai rawit, setengah butir tomat, penyedap rasa, serai dan daun jeruk, sedikit gula putih. Langkah kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, cabai merah. Kemudian tambahkan air sedikit, lalu blender. Langkah ketiga, goreng udang yang sudah dicuci bersih hingga matang. Lalu tiriskan kalau sudah matang. Kemudian goreng petai, tunggu hingga matang, kemudian tiriskan. Langkah keempat, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam minyak goreng panas. Kemudian tambahkan serai dan daun jeruk yang sudah dihilangkan tulangnya. Aduk hingga rata. Kemudian masukkan udang, petai. Aduk hingga bumbunya merata. Tambahkan gula, penyedap rasa, garam. Kemudian aduk hingga bumbunya merata. Kalau sudah matang, bisa disajikan di piring saji. Semoga bermanfaat. Terima kasih.